Kali ini kita juga akan share satu produk yang mana banyak pengguna enjin 4G9 atau 4G6 siri alami, iaitu masalah power TR. Okey, jadi biasanya enjin ni dia gunakan power TR dan juga coil. Jadi biasa kalau kata ini rosak, harganya agak mahal. Mahal yang mana kalau kita gantikan dengan produk yang saya nak share ini, jauh lagi jimat. Jadi bila kita punya ni rosak, enjin akan jadi tempang, dia tak ada power. Jadi bila kita ganti, kebiasaannya orang akan ganti coil K20. Dia akan masuk K20 satu set dan akan pasang pada kereta. Jadi biasanya masalahnya kalau orang pasang, kalau tengok dekat Shopee ke mana-mana orang jual, banyaklah jual benda ni. Biasa dia orang jual benda ni, pasang, masalah yang diorang hadapi adalah RPM tak naik. Meter RPM tak naik, dia kena buat wiring lain pula. Jadi dalam harness yang saya buat ni, kita je keluarkan ni dah siap built-in RPM. Jadi tak perlu buat apa-apa wiring, plug and play, RPM semua hidup macam normal. Jadi mula-mula saya nak tunjuk adalah kita akan cabut dulu. Ya, dia cabut. Kemudian kita akan pasang harness dan juga coil. Jadi untuk coil kena cari sendirilah. Coil. Jadi untuk pasangan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, jadi ikut dia punya panjang, ikut balik. Okey, untuk bahagian coil asal, dia ada satu soket pergi ke power TR. Kita cabut. Macam ni owner dah tukar ABS. So kalau nak tengok harga ABS, boleh search lah berapa harga power TR ni saja. Jauh lagi jimat jika beli harness yang KTG keluarkan. Okey, ketat pula. Kemudian ada soket yang pergi ke coil, 3 pin. Ini pun cabut. So nanti benda ni satu set boleh buang lah. Tapi untuk kes ni, KTG tunjuk untuk hidupkan. Jadi hanya akan pakai soket pergi ke power TR sambung. So harness yang buat ni panjang, kita boleh sorok. Dan jika enjin 4G63 ataupun 4G93, kita boleh sorok bawah dia punya plate. So panjang lah. So dah siap. Sekarang ni kita nak hidupkan enjin. Okay, sekarang kita pasang dan kita nak hidupkan enjin. Jadi saya on kunci dan juga start. Okay, meter RPM hidup lah. Jadi tak perlu buat apa-apa wiring pun, dia punya RPM hidup macam kita pakai power TR juga. Cuma kita guna K20, yang mana kosnya lagi jimat daripada kita beli power TR dan juga coil. Okey, jadi siapa-siapa yang berminat ataupun ada masalah power TR selalu rosak ataupun coil rosak, nak ganti dengan satu kos yang jimat, jadi KTG ada keluarkan harness coil K20. So harness sajalah, kalau coil boleh beli sendiri. Jadi harness ni jual dalam pasaran dah RM180, tapi dia sangat limited. Biasalah kalau KTG keluarkan produk limited, kalau dah habis tu habislah. So siapa-siapa yang berminat boleh PM, nanti KTG bagi tahu macam mana cara nak beli. Okey, boleh?